Nah, hari ini saya akan bicara masih ada dalam nuansa Natal. Masih ada nuansa Natal, Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawakan Anda hadiah, tukar kado. Santa Claus is coming to town. Tidak ada di Alkitab, saudara, Santa Claus. Tidak ada yang namanya baju-baju Natal di dalam Alkitab. Tapi kalau Anda mau pakai baju Natal, silakan, gak ada masalah, saudara. Karena itu anggap aja sebagai fashion. Betul, saudara? Saya bukan menyamakan fatwa MUI, bukan, saudara. Tapi saya hanya mau mengatakan bahwa semua itu adalah sebuah ornamen-ornamen yang tidak ada kaitannya dengan kekristenan dan iman kita. Ada amin, saudara? Nah, kalau Anda mau pakai, puji Tuhan, silakan ngelakuin yang jual. Boleh, saudara, supaya terjadi transaksi ekonomi, betul? Setuju, saudara? Ya, nah, Yesus datang untuk apa? Yesus datang, saudara, mari kita baca satu ayat Yohanes pasal 3 sebagai ayat pembukaan buat saudara. Supaya saudara tahu apa yang saya mau sampaikan, share God's love. Ya, membagikan kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena saya rasa perlu untuk menyampaikan ini kepada jemaat di tempat ini. Yohanes 3 ayat 16, kita baca sama-sama dengan suara keras. Yohanes 3, 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Yesus datang supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Dan hidup yang kekal. Dan Yesus datang oleh karena begitu besar kasih Allah Bapa atas dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda hidup di dalam dunia, setuju? Siapa yang hidup dalam dunia? Oh, sebagian Anda hidup di awan-awan, toh. Saya nanya sama saudara, siapa yang hidup dalam dunia ini? Saudara, banyak orang takut dengan dunia ini, Tuhan itu mencintai dunia. Saudara, dia tidak menjadi sama dengan dunia, tapi dia mengasihi dunia. Supaya dunia ini, orang yang dalam dunia ini diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang binasa. Saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat orang yang ada dalam dunia yang binasa, kita tidak boleh biarkan mereka binasa. Kita harus share apa yang kita alami. Ada banyak anak Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai apa yang Anda alami berhenti pada Anda. Anda ngerti gak? Coba respon, coba katakan amin. Tadi Anda sudah lihat, let's build the culture. Kalau Anda dengar firman, Anda harus berkata apa? Anda harus berkata apa? Anda harus berkata apa? Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara, berkat Tuhan seringkali berhenti sama kita. Ketika berhenti sama kita, kita hanya menikmati kita masa bodoh dengan orang lain. Maka kita sedang menurunkan maksud dan tujuan Tuhan tanpa Anda mengerti sama sekali. Dia datang ke dunia ini supaya saudara menerima kasihnya, supaya saudara menerima kebaikannya. Dan itu untuk dibagikan, Bapak Ibu. Coba bilang sebelah saudara, bukan berhenti di kamu. Jangan saudara berpikir hanya saudara yang diselamatkan dan saudara diberkati. Anda masuk sorga, yang lain masuk neraka, terserah. No, Anda harus berbagi kasih Tuhan sehingga Anda harus mencegah orang jalan menuju neraka. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Ini waktunya gereja di tempat ini, saudara di tempat ini, tidak hanya duduk di dalam gereja, menikmati khotbah, menikmati pujian, yang makin hari Anda bilang, wow, makin keren, Anda bilang, wow, makin bagus tempatnya, gak cukup Anda nikmati, tapi Anda harus bagi ke orang lain. Dua orang doang yang setuju, Anda harus bagi ke orang lain. Harusnya Anda teriak, amin. Haleluya. Saudara tahu gak saudara, makin Anda diem, makin Anda pasif. Orang udah pasif, makin diem, makin gak kelihatan dia hidup atau patung. Kalau Anda pasif, Anda teriak, maka orang tahu Anda masih hidup. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara tahu ke saudara yang dikasih Tuhan, Yesus datang bukan hanya untuk supaya orang Kristen saja. Saya suka dengan sebuah statement dari seorang almarhum yang bernama Gus Dur. Gus Dur berkata bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk menyelamatkan orang Kristen saja, tapi seluruh umat manusia. Saya bilang ini orang keren kali. Hebat saudara, saya mau beritahu saudara, orang kayak begitu ngerti, kok orang Kristen kagak ngerti? Bapak Ibu saudara, benar, itu adalah statement dari dia. Jadi saya mau ingatkan sama saudara, bahwa apapun yang Anda alami, kesembuhan, jangan berhenti pada saudara. Ceritakan apa yang kau alami. Saudara tahukah saudara, ketika engkau ceritakan kesembuhan Anda kepada orang lain mungkin sedang berharap-harap kesembuhan terjadi. Dia dengar kesaksianmu, dia berkata, di mana saya bisa terima itu? Maka engkau akan berkata, ikut aku datang ke Zion, the house of restoration. Maka Anda sedang membawa dia untuk mengalami Tuhan. Jangan sampai apa yang Anda alami berhenti di Anda.
Kalau Anda ngalamin berkat, pertolongan dari usahamu yang babak belur Tuhan bawa Anda pulihkan, cerita sama orang lain. Enggak usah takut, saudara. Karena di hari-hari ini saya mau beritahu saudara, orang sedang cari jawaban. Orang sedang cari sebuah kebenaran. Orang sedang cari sesuatu, apa sih jawaban dalam hidup ini. Dan Anda punyai itu, jangan berhenti saja. Kecuali jawaban itu yang Anda sudah tahu, itu lagi ulangan. Jangan bagi orang lain. Namanya nyontek, Anda ngerti gak saudara? Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jawaban itu ada di dalam saudara. Kalau Anda punya jawaban, bagi dong orang lain. Kenapa kita harus diam-diam saja? Tapi orang Kristen seringkali seperti itu. Kita diberkati, kita diam aja sampai ditanya, baru jawab. Ketika dikasih tahu, ditanya, oh kamu sembuh ya? Baru jawab. Saudara, harusnya kita bagi. Kalau Anda alami kebaikan Tuhan, bagi ke orang lain. Dua orang doang. Kalau Anda alami kebaikan Tuhan, bagi orang lain. Haleluya. Kayaknya kita ini gak konsisten ya. Saudara mau tahu kenapa gak konsisten? Karena sudah kebiasaan diem meneng wae. Katakan amin. Haleluya. Saudara mau tahu, saudara, Tuhan datang bukan membuat saudara punya ibadah, tapi supaya setiap orang mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan bukan hanya untuk satu dua orang, tapi untuk bangsa. Saudara percaya gak saudara Indonesia waktu Tuhan ciptakan bumi ini, Indonesia ada di sana. Saya percaya saudara Indonesia tidak muncul tiba-tiba. Ada di dalam pikiran Tuhan. Berarti saudara kalau Anda diselamatkan, kalau Anda menerima kasih Tuhan, kalau Anda alami semua kebaikan Tuhan, dan Anda tinggal di Indonesia, berarti ada maksud Tuhan, Anda tinggal di Indonesia untuk jadi berkat bagi bangsa ini. Dimanapun Anda berada, bisa katakan amin saudara. Itulah sebabnya mengapa saudara, ada doa dari murid-murid yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan sedang mau membawa bumi ini seperti di surga. Sesuatu yang namanya replika sorga ada di bumi. Coba bilang replika. Sekali lagi, replika. Apa yang Anda lihat di bumi ini belum menjadi replika. Tapi gereja mula-mula itu memperlihatkan bagaimana a taste, sebuah down payment. Saudara tahu down payment? Sebuah apa ya, uang muka. Sesuatu yang dialami di gereja mula-mula. A taste of heaven. Bahwa sorga ada di atas muka bumi. Sehingga apa yang ada di sorga ada di bumi. Bisa katakan amin, saudara. Saudara, kenapa Daud membuat lagu-lagu, lagu-lagu yang dia lihat, apa yang ada di sorga, itu yang dia buat. Sehingga pujian dia bisa menyentuh sorga, karena frekuensinya sama. Itu sebabnya dengar baik-baik, saudara, ketika engkau datang di bumi ini, ada di Indonesia, Tuhan mau Indonesia menjadi replika sorga. Saya gak berkata bahwa orang semua di Indonesia harus jadi orang Kristen. Tidak, tapi saya hanya mau mengatakan bahwa orang bisa melihat ada replika sorga bersama dengan Anda. Ketika dia dekat dengan Anda, dia merasakan ada sorga dalam hidupmu. Ketika mereka dekat dengan Anda, mereka tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Tetapi gereja kita di hari-hari terakhir ini adalah gereja yang boleh dikatakan tidak punya kekuatan. Tapi inilah waktunya, saudara, untuk bisa melihat ada amanat agung. Pergilah dan jadikan sekalian bangsa murid. Yesus datang supaya saudara pergi. Nggak dengar saudara ya yang saya ngomong ya. Saya ngomong sekali lagi saudara. Yesus datang supaya saudara pergi. Dia datang supaya saudara pergi. Pergi kemana? Beritakan firman. Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan biarkan saudara mental kita seperti mental Petrus. Ketika dia melihat bagaimana Tuhan dimuliakan di gunung kemuliaan itu. Maka dia bilang kita mau bikin tiga kemah. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya di sini aja. No, Tuhan bilang jangan di sini aja. Tuhan bilang lihat, dengarkan dia. Coba bilang sebelah saudara, jangan di sini aja bro. Oh gak dengar saya. Coba bilang sebelah-sebelah saudara, depan, belakang, kiri, kanan, bilang jangan di sini aja. Saudara tahu gak saudara, Tuhan bilang saudara dan saya adalah terang. Gak dengar saudara, saudara adalah terang, garam. Gak dengar, terang, garam, sekali lagi, terang, garam. Coba bilang lagi sebelah saudara, bukan di dalam aja. Kita ini selalu di dalam aja. Saudara tahu gak, suatu hari Abraham, dia hanya di dalam.
di dalam tendanya. Waktu Tuhan bilang, aku akan memberikan keturunanmu, janjiku akan jadi padamu. Mana-mana keturunan itu gak ada. Saudara mau tahu kenapa? Karena yang dia lihat di dalam tenda, yang dia lihat adalah istrinya yang sudah menopause. Yang kedua dia lihat Eliezer yang menjadi hambanya. Lalu keturunannya gak ada. So gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, saudara, yang dikasih Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kuasa Tuhan bukan cuma kerja ada di sini, ada di luar sana bahkan lebih dahsyat. Di gereja mula-mula kalau Anda lihat, Tuhan itu bikin banyak mujizat bukan di sinagog. Tuhan itu banyak bikin mujizat bukan ada di bait suci. Walaupun ada, karena di bait suci waktu dijadikan sarang penyamun, Tuhan marah saudara. Dibongkar balik, terjadi mujizat di situ. Tapi itu yang dicatat, tapi yang sering terjadi mujizat apa? Di lagi pesta, di Kana lah mujizat. Di jalanan lah mujizat. Betul gak? Orang yang lagi minta-minta di pinggir jalan lah Bartimeus mujizat. Di luar sana Bapak Ibu, saudara dengar baik-baik, saya mau ajak saudara. Anda ada di gereja, Anda dilatih di gereja. Bukan untuk tinggal selamanya di gereja. Kayaknya yang amin cuma di sini doang. Ada amin. Saudara, iman tidak akan pernah kelihatan, iman gak pernah akan bertumbuh kalau gak di challenge. Gak dilatih. Kalau Anda di gereja doang, Anda gak akan dilatih. Anda akan dilatih ketika Anda berhadapan dengan orang yang sedang sakit, Anda perlu doakan. That faith, imanmu di challenge. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus datang supaya saudara apa? Gak dengar. Yesus datang supaya saudara apa? Iya. Saudara mau tahu gak saudara, di perjanjian lama, orang datang semuanya ke kemah suci. Konsep perjanjian lama, orang semua datang ke kemah suci. Betul atau enggak? Di perjanjian baru, Yesus datang supaya semua pergi. Kayaknya Anda gak ngerti ya. Saya ulangi sekali lagi saudara. Perjanjian lama, orang berbondong-bondong datangnya ke kemah suci. Itu. Tapi kalau perjanjian baru, enggak begitu bro. Yesus datang supaya kau pergi. Saudara ngerti enggak? Coba yang di sini saya mau tanya, saudara ngerti enggak? Karena di sini banyak diemnya ini. Coba saya mau tanya, saudara ngerti enggak? Perjanjian lama, sekali lagi, orang datang ke bait suci. Perjanjian baru apa? Yesus datang supaya kita ada di mana sekarang? Perjanjian lama, perjanjian baru. Coba bilang sebelah saudara, kok kau kayak seperti perjanjian lama? Kenapa kau seperti perjanjian lama? Hanya datang, saudara gak pernah tahu apa Yesus datang supaya saudara pergi. Pergi apa? Menceritakan, share his love, share his goodness, share his mercy, share his miracles. Saudara, saya mau beritahu saudara ya. Peristiwa yang Tuhan izinkan, demo di mana-mana, adalah sebuah kesempatan untuk Anda lihat tuayan besar-besar. Orang akan mulai bertanya, yang Tuhan yang benar itu yang mana sih sebenarnya? Orang pasti akan tanya, sebuah kebenaran agama yang benar itu yang mana sih? Orang pasti bertanya-tanya saudara. Dan di saat bertanya-tanya, berarti mereka butuh jawaban. Dan jawabannya, bilang sebelah saudara, ada di kamu. Saudara tahu, yang paling gampang doain orang, adalah waktu dia sakit. Iya atau enggak? Apalagi ketika dokter bilang kayaknya ini susah sembuh. Ah, itu paling kesempatan tuh berdoa untuk orang gitu. Saudara, saya mau beritahu. Di saat orang lagi gelisah, di saat orang lagi bingung, di saat orang lagi kesel, di saat orang lagi marah dengan apa yang dia lihat hari-hari ini termasuk kepercayaan, di situ mereka akan dengan mudah Anda masuk. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara tahu kalau saudara Anda punya terang Tuhan? Dan Tuhan bilang, bangkitlah dan terangmu sudah tiba, ada pada Anda. Dan Anda harus membuktikan kepada dunia bahwa terang Tuhan ada pada Anda.
Alkitab mencatat dalam Matius 5, 14-16, kita gak usah buka, bahwa terang Tuhan tidak ada orang yang menyimpan pelitanya di bawah, tapi harus di atas. Kota itu harus ada kelihatan di atas, terangnya orang cari itu. Dan kota yang sedang dibangun oleh Tuhan, landasannya yang dibangun oleh Tuhan, yang dilihat oleh Abraham, itu adalah di mana? Itu bicara soal gereja. Dan dia tidak menemukan itu. Tapi Anda sekarang ada di dalam era gereja, dan Tuhan mau saudara supaya terangmu kelihatan. Jangan cuma kita ada di gereja, kita bisa cerita Tuhan, kita boleh cerita firman, tapi di luar sana, hep. Coba sikut sebelah saudara, dengerin kayaknya buat kita nih, coba bilang gitu. Jesus come, supaya saudara diaspora, supaya saudara pergi. Lalu kita kumpul balik hari Minggu untuk dengar firman, untuk dilatih, untuk bersama-sama saudara seiman, go. Ada amin saudara? Saudara, kalau Anda tahu di Kisah Rasul 19, kita gak usah buka, ketika Paulus mengajar murid-muridnya selama 2 tahun penuh, tiap hari dia khotbah. Apa yang terjadi di Tiranus? Maka Asia, seluruh Asia, tergoncangkan dari 12 muridnya. Ini lebih dari 12. Hah? Betul gak? Coba bilang sebelah saudara, kita punya kekuatan untuk menjungkirbalikan. Coba bilang. Untuk menjungkir balikan sesuatu. Saudara, kita hanya tertarik ketika dengar seorang hamba Tuhan khotbah, wow, dahsyat, wow, keren, wow, powerful, wow, berasa urapannya begitu. Tahu? Kita sering dengar gitu. Hah? Saudara mau tahu enggak saudara, Anda juga bisa begitu. Kalau Anda praktekkan di luar sana. Ada amin? Coba bilang sebelah saudara begini, gak cukup cuma wow doang. Yeremia 29 ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama. Wow, kalau Anda ngerti ini saudara ya, ayat ini, saya merasa bahwa kita ini mesti ada di sini. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah, saudara tahukah saudara, Tuhan sedang berkata kepada umat Israel waktu itu, di mana engkau dibuang, engkau harus upayakan kota di mana engkau berada menjadi kota yang sejahtera. Bahkan doakan untuk kota itu, karena kesejahteraan kota itu kesejahteraanmu. Tapi Anda dan saya kan bukan orang buangan. Jadi Tuhan sedang mengatakan, dimanapun engkau ditetapkan oleh Tuhan, upayakan kesejahteraan kota di mana engkau berada. Bisa katakan amin? Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itulah saatnya kita berdoa untuk kota. Minimal kita berdoa untuk kota sebelum kita ngomong bangsa. Dan Anda dan saya, kita perlu berdoa untuk kota Jakarta, saudara. Yang setuju boleh katakan amin? Kota Jakarta sedang digonjang-ganjing oleh banyak orang, dan kita perlu berdoa untuk itu, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita semua. Yang setuju boleh katakan amin. Dan peran orang Kristen bukan hanya semata-mata dengar khotbah, bukan hanya semata-mata ada di gereja, tapi kita harus ada sesuatu yang kita nyatakan. Dan kalau Anda dengar ini, bukan hanya sekedar baksos, bakti sosial, no, lebih dari. Saudara tahukah saudara, kita dipanggil untuk menjadi city changer. Gak kedengeran saudara, saudara dipanggil untuk jadi city changer. Jadi mengubah kota, city transformer. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, Anda tidak cukup hanya untuk memberi makanan kepada mereka, tapi Anda harus mengubah orangnya. Karena ketika orangnya diubah, maka segalanya berubah. Tapi untuk bisa mengubah orangnya, butuh belas kasihan. Biar belas kasihanmu Bapa. Betul? Sebab itu sebabnya ya. Kita mesti banyak berdoa untuk seorang yang bernama Ahok ini. Karena dia mimpinnya dengan belas kasihan saya lihat.
Dia mau mengangkat orang-orang ini dengan perubahan. Kalau Anda melihat saudara video-video teman Ahok, rata-rata adalah orang yang memberikan kesaksian dalam tanda kutip dari hati yang sepenuhnya ada. Ada yang nangis. Saudara, kalau kita cuma menyediakan sesuatu tanpa menyentuh orangnya, tanpa memperlihatkan bahwa kita ini adalah satu pribadi yang Tuhan mau pakai, orang gak begitu tertarik. Banyak saudara wadah yang lain menyediakan sesuatu yang bersifat materi. Tapi kalau saya lihat Ahok, ceritanya lain saudara. Karena ketika dia ketemu dengan orang-orang itu saudara, dia punya belas kasihan. Halo, ada amin? Saudara bisa gak membagi seseorang tanpa kasih? Bisa. Tapi kalau Anda punya kasih, Anda akan berbagi kepada orang lain. Dan kasih Tuhan ada pada Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Belas kasihan itu adalah compassion, bukan pitiness. Saudara ngerti gak pitiness? Bahasa Inggris pity, itu kita kesian deh lihat orang itu. Sedih deh lihat orang itu. Itu bisa pity. Tuhan tidak bilang Anda pity. Tapi Anda harus punya compassion. Coba lihat sini saudara. Pity adalah ketika Anda lihat dia kesian makan gak ada, Anda kasih makan. Itu pity. Compassion, Anda melihat bagaimana nolong orang ini. That is compassion. Anda harus punya compassion supaya orang ini berubah. Bukan cuma orang ini bisa dapat makan. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda punya compassion, bagaimana orang ini bisa ditolong keluar dari segala kemiskinan, keluar dari segala kehidupan seperti ini. You have a compassion untuk orang ini. Saudara tahu gak, kalau Anda lagi jalan di mobil, Anda lihat ada orang minta-minta, Anda kasihan. Belum tentu itu compassion, itu pitiness. Karena kasihan yang gak bisa makan. Yang ngerti coba lambaikan tangan. Bapak Ibu, Tuhan mau Anda punya compassion untuk menjadi city changer, untuk menjadi city transformer. Kita butuh ada compassion buat orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Hati Yesus adalah membuat saudara dan saya tidak ada satupun yang tersesat. Setuju atau tidak? Saatnya saudara, Anda dan saya, kita share God's love, God's goodness. Tidak cuma bilang puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan Anda hanya bersaksi di kompas tok. Yes, di kompas penting. Yes, di sel penting. Maksudnya di sel bukan di penjara loh saudara. Nah saudara, tetapi Anda perlu saudara untuk bisa membawa orang-orang ini. Haleluya. Ada amin saudara? Ayo kita baca satu ayat yuk. Matius 18, 12-14. Anda harus punya hati Yesus. Kasih Tuhan harus ada pada Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Message Natal ini, saya berharap saudara Anda betul-betul living in his fullness. Hidup dalam kepenuhan dia, yaitu dengan cara membagi kasih Tuhan. Saudara tahu gak saudara, kapan Anda berbagi? Kalau kantongmu udah penuh. Kalau perutmu udah penuh. Ya gak? Kayaknya Anda gak nangkep. Anda ngerti gak sih? Kalau Anda disediain makan nih ya, di depannya. Anda udah kenyang nih ya, Anda akan makan terus gak? Kalau Anda makan terus, namanya RAKUS. Anda pasti akan share. Kapan Anda share? Kalau Anda udah penuh. Iya atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, gak lucu kita terima lagi. Kita harus bagi. Yang ngerti katakan amin. Coba bilang sebelah suruh, bagi dong. Bagi. It's not about, ini bukan cuma soal makanan dan duit. Matius 18, 12-14, saya akan bacakan saudara. Bagaimana pendapatmu? Tuhan yang nanya, gimana pendapat Anda? Jika seseorang punya 100 ekor domba, seekor diantaranya sesat. Tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan
dan pergi cari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 orang yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Lihat sini, saudara. 100 domba, satu ngilang, dicari. Cuman saya mesti kasih tahu saudara konsep yang benar nih. Yang satu ini hilang, karena dia gak sadar ikutin arus tersesat. Sementara ini kelompok lagi jalan, dia gak sadar saudara lagi tertarik ke sini, sini tersesat. Ngerti gak? Gak ada tujuan untuk menyesatkan diri. Saya perlu ngomong sekali lagi, yang satu domba ini bukan bertujuan untuk menyesatkan dirinya. Tapi tanpa disadari karena keluh kesah, persoalan hidup dan sebagainya, dan terus-terusan dia tersesat. Yang gini mesti dicari. Tapi kalau yang sengaja udah tahu jalannya ke sono, rame-rame sengaja menyesatkan diri. Ada tuh yang begitu, domba kayak gitu. Kayaknya Anda gak ngerti apa yang saya maksud. Siapa yang ngerti coba lambaikan tangan? Halo? Ada yang sengaja menyesatkan diri. Yang begini mesti gimana? Ayo saya tanya, yang begini mesti diapain? Masukin jurang. Luar biasa ini Pak Dokter, Pak Master MTH ini. Ada yang bilang, jangan bilang saya ya, nanti saya akan simpulkan, oke? Jangan bilang saya ya. Ada yang bilang, kalau yang satu ini menyesatkan diri, ya pergi. Pas lu ketemu dia, tembak aja. Lu tembak, lu barbeque, makan rame-rame gitu. Anda ngerti maksud saya? Ah, ini kan konsep orang. Konsep Alkitab begini. Lihat ini ya. Saya ngomong benar ini konsep Alkitab. Kalau satu menyesatkan dirinya, kau hanya bisa berdoa sampai dia balik lagi. Itulah anak yang hilang. Yang kabur dari rumah bapaknya, bapaknya gak nyari. Kayaknya anak gak ngerti. Bapaknya kagak nyari, bapaknya cuma sediain hati. Kalau kau mau balik silakan. Kalau enggak mau ngomong apa gue? Lu yang kabur. Yang ngerti katakan amin. Dan Tuhan mau tidak ada satupun yang tersesat. Itu kuncinya. Coba bilang saudara-saudara, jangan kau tersesat. Saudara nangkap gak? Saya ngomong konsep Alkitab. Konsep Alkitab, kalau satu memang terus berada dia lari, tangkap dia, balikin. Tapi kalau dia udah tahu, melarikan diri seperti anak yang hilang, tungguin aja. Kita cuma bisa berdoa, kita cuma hanya bisa buka hati. Tungguin aja dia balik. Sampai dia sadar kalau di tempat babi juga makanan susah. Ah, yang begini kalau dia bertobat, terima dia. Yang setuju katakan amin. Ngerti saudara? Yang hebatnya Tuhan Yesus itu di tengah hari jam 12 lagi capek. Belum makan seharian. Jam 12 tengah hari bolong. Saya gak tahu kenapa tuh istilahnya tengah hari bolong. Tengah hari bolong saudara. Lagi capek. Ketemu satu perempuan. Ini peluang besar. Sementara murid-murid yang lain bukan yang gak tahu, tapi urusannya kampung tengah. Murid-murid pergi cari bakpao, siomay, siaulungpao, saudara, lagi cari keluar untuk bawa bebek panggang barangkali. Untuk bawa makan siang. Yesus di tengah keletihannya. Share the goodness of the Father. Kadang-kadang berbagi kasih butuh pengorbananmu. Kalau Anda bilang Yesus sudah jadi korban, Anda gak perlu berkorban, itu konsep keliru. Hati-hati saudara, saya ngomong dari sini.
Yesus sudah jadi korban? Yes. Itu sebabnya Anda adalah muridnya. Anda harus belajar untuk bisa berkorban. Katakan amin. Kalau Anda bilang kita gak perlu berkorban karena Yesus sudah berkorban, who said that? Bahwa Yesus sudah berkorban di atas kayu salib, 100% setuju. Dan korban Yesus tidak ada seorang pun yang bisa menandingi dia, karena dia yang pikul salib itu. Tapi tiap orang harus punya salibnya sendiri-sendiri. Tiap orang harus bisa menyangkal dirinya masing-masing. Yang setuju boleh katakan amin. Kadang-kadang kita capek ya. Hah? Betul gak saudara? Jangankan capek kita layanin orang. Capek kadang-kadang gak ke gereja. Oh gak kedengeran omongan saya? Gak kedengeran ya? Oke saya ulangi ya. Kadang-kadang kita capek boro-boro melayani. Kadang-kadang capek pun gak ke gereja. Oh gitu. Jadi Anda gak dengar atau belakang gak dengar? Denyut hati Tuhan harus ada pada kita. Dan denyut hati Tuhan ada pada Paulus. Satu Korintus, kita buka. Yuk. Ayat 9. Ingat, Yesus datang supaya saudara apa? Nggak dengar saya. Yesus datang supaya saudara apa? Oke. Bukan cuma pergi kia-kia. Tahu kia-kia? Jalan-jalan, bukan. Karena ini masa liburan, saya tahu. Lalu Anda ditanya nanti pakai ayat yang sama. Kau kemana? Pergi jalan-jalan. Karena Yesus datang suruh aku pergi gitu. Cilaka, saya gak bilang itu. Penyakit orang Kristen paling pinter memelintir ngomongan pendeta. 1 Korintus 9, 16. Saya baca buat saudara. Kayaknya dari tadi gak ada slide ya. Ada ya? Oh puji Tuhan. Karena saya gak suruh slide. Jadi slide-nya ini mesti kerjasama dengan khotbah saya. Latihan mereka. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku gak punya alasan untuk memegahkan diri. Kalaupun aku memberitakan Injil, gak ada alasan untuk aku memegahkan diri, kata Paulus. Sebab itu adalah, gak dengar saya. Apa itu? Nggak dengar, apa itu? Kalau keharusan, itu butuh kedisiplinan. Itu butuh daripadamu mau melakukan itu, berkorban, karena itu keharusan buat aku. Saya harus begini. Kata harus dipakai oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu bahwa saya harus lakukan ini. Ada orang bilang kita nggak perlu menginjil, nanti malaikat yang menginjil. Oh haleluya. Praise the Lord. No, kita harus memberitakan Injil. Karena itu adalah keharusan bagiku, kata Paulus. Celakalah aku, katanya. Apa? Ayo baca mulai dari celakalah aku. 2, 3. Nggak dengar saya dengan keras. 2, 3. Anda ngomongnya tuh ya, gak punya keyakinan. Karena ada rasa bersalah waktu Anda bicara. Coba ngomong dengan keras. 2, 3. Ada yang gak berani ngomong tuh. Saya udah lihat mulutnya. Coba ngomong sekali lagi. 2, 3. Aku tidak. Yang tidak beritakan Injil. Nggak dengar saya. Yang tidak beritakan Injil. Kita sudah terlalu nyaman di zona nyaman. Dan kita tidak pernah tahu seseorang waktu kita ngomong, dia bisa berubah. You never know. Katakan amin, saudara. Gairah yang dimiliki oleh Paulus karena denyut jantung Tuhan ada pada dia.
ditularkan ke anaknya namanya Timotius. Dan Timotius nangkap frekuensinya di. Saya gak mau Anda lihat saya semangat, terus Andanya sendiri cuma bilang, biar aja si Bapak yang semangat, kita diam aja. Nikmati kesemangatannya, haleluya. Emang saya ini stand up comedian? Ayo 2 Timotius 4 ayat 2. Itu ditularkan, saudara. Dan anaknya nangkep ini. 2 Timotius 4 ayat 2, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Saya ulangi ya, dengar baik-baik ya. Beritakanlah, gak dengar, beritakanlah, terus siap sedialah, apa katanya? Baik. Apa maksudnya baik atau tidak baik waktunya? Hah? Apa maksudnya baik atau tidak baik waktunya? Tolong saya mau tanya, saudara ngerti gak? Begini lihat, kalau Anda lagi dipromosi, kalau Anda lagi diberkati, kalau Anda lagi ngalamin kesehatan prima, itu baik atau tidak baik? Enggak dengar saya, itu baik atau tidak baik? Anda diberkati, Anda naik pangkat, dapat mobil baru, dapat rumah baru, asal jangan istri baru, oke. Okay. Anda dapat mobil baru, dapat rumah baru, dapat pangkat baru, dapat semua yang baru, kesehatan prima segala macam, itu baik atau tidak? Oke, okay. Saya ada di posisi ini. Anda enggak naik pangkat, malah turun, gaji enggak naik, duit pas-pasan, sakit lagi susah lagi. Keadaanmu lagi mumet. Saya mau tanya, baik atau tidak baik itu waktunya? Alkitab bilang apa? Baik atau tidak baik? Nggak dengar saya. Kita kan suka yang ada di posisi ini bilang begini, Bapak kan lagi enak kalau ngomong. Gitu. Bapak nggak tahu saya susah. Coba bilang sebelah saudara, baca tuh ayat. Coba bilang gitu. Apa kata ayat itu? Tell me, apa kata ayat itu? Waktu Anda baik, waktu Anda bergembira, waktu Anda suka cita, maupun waktu Anda tersinggung. Oh, saudara gak tahu kalau di gereja banyak orang tersinggung. Coba bilang sebelah saudara, maksudnya bukan kamu. Tuh, semuanya kata dia, lebih hebat lagi saudara. Berarti termasuk saya ya? Iya. Benar saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik saudara. Baik itu tersinggung, baik itu kecewa, baik itu lagi sakit, baik itu lagi marah, baik itu apa saja. Itu baik apa enggak keadaannya? Saya tanya, baik apa enggak? Saya tanya sekali lagi, baik atau tidak? Enggak baik. Kalau lagi di sana kan enak ya. Oh terang aja, dia kalau pinter dia ngomong begitu. Dia lagi banyak duitnya, sukses, ya enggak? Betul gak saudara? Oh dia lagi dipromosi, keren, luar biasa. Ya dia lagi baik begitu ya wajar lah. Gue lagi gini ya Tuhan juga ngerti lah. Ah begitu gak saudara? Tuhan juga lagi ngerti lah. Bahkan Tuhan lebih mengerti dari Anda. Saya percaya Pak Pendeta Leonardo tidak bentuk bisa mengerti semengerti Tuhan. Coba bilang lagi sebelah saudara, baca tuh ayatnya. Jemaat Timotius menangkap itu diajarin oleh Paulus. Baik atau tidak baik waktunya. Beritakan Injil. Dan siap sedia selalu. At any time you have to be ready. Yang setuju katakan amin. Ada seorang lumpuh. Kita gak apa-apa lewat-lewat ya sampai jam 1 ya. Kalau udah jam 12 lewat, belum selesai, kunci itu pintu. Luar biasa. Enggak lah, saudara. Saudara ada satu orang laki lumpuh. Lalu ada yang gotong dia. Tahu ceritanya? Gotong dia, masukin mau bawa ke sebuah rumah,
Karena ada Yesus di rumah itu. Ternyata rumahnya itu udah full house. Nah, kalau rumah yang penuh orang namanya full house. Kalau gereja yang penuh orangnya namanya full church. Lo, Anda nggak ngerti saya punya. Anda nggak ngerti saya punya joke, ya udahlah. Ya terlalu tinggi joke ini, saudara. Oke, okay. Ya penuh. Ya nggak keburu nggak bisa deh. Tapi orang ini baik atau tidak baik waktunya. Dia lakukan yang baik. Saya ulangi, baik atau tidak baik waktunya. Buat orang ini melakukan yang, apa yang dia lakukan? Hah? Naik ke atas, bongkar atap, dan dia bongkarnya persis di atas Yesus. Emang Alkitab gak kasih tahu orang yang lumpuh ini segede apa? Gak ada ayatnya, gak ada jelas. Kalau segede Widi, hancurlah kau. Belum naik kau sudah jatuh. Jangan sekelas Widi, sekelas saya aja. Dia botong naik, bopong naik ke atas, dia turunkan. Coba bayangkan diturunkan susah. Turunkan di sini aja nih saudara. Angkat saya turun sini susah loh. Nggak percaya ntar habis kebaktian coba saya ya. Itu susah. Itu turunkan itu waduh setengah amat. Tapi lihat reaksi Yesus, lihat sini, saya minta saudara lihat reaksi Yesus. Yesus melihat iman mereka. Siapa kata mereka itu? Saya tanya, siapa mereka itu? Yang lumpuh atau yang 4 orang itu? Orang ini disembuhkan, saya mau tanya. Karena iman orang ini atau karena iman 4 orang itu? Tahukah saudara, orang bisa diselamatkan, orang bisa disembuhkan karena mereka belum tahu Tuhan oleh karena imanmu. Anda mesti ngerti bahwa di dalam hidupmu Tuhan mau nolong orang. It's through your faith, di dalam imanmu. You never know, Anda gak pernah tahu bahwa kapan orang itu ngalamin kesembuhan, kapan orang itu ngalami Tuhan, kapan orang itu ngalamin kehidupan yang direstorasi. Kalau Anda mempraktekkan imanmu, Tuhan melihat imanmu, sesuatu terjadi. You never know. Anda mungkin boleh bilang, daerah kami daerah hijau. Tapi Anda gak pernah tahu, di tengah-tengah kehijauan itu, ada yang sudah kuning. Karena ladang sedang menguning. Ada amin? Biarlah ini menjadi wujud nyata kita. To bring people to God. Share his goodness. Coba bilang begini, bagikan kebaikan Tuhan. Jadi apapun yang Anda alami, jangan berhenti di Anda. Bagi kepada orang lain. Ada amin, saudara? Supaya saudara tidak belajar hanya mencap cukup puas di dalam hidup Anda. Ada beberapa penyebab mengapa kita tidak mau membagikan kepada orang lain. Karena kita tidak melihat bahwa hidup ini sentralnya adalah Tuhan. Kalau Anda enggak melihat Jesus is the center. Kalau Anda enggak melihat bahwa Natal datang untuk menjadikan Yesus itu sentral segala-galanya. Maka Anda merasa Anda tidak perlu untuk melakukan itu. But if you know God, Jesus is the center. Maka Anda akan coba bagikan itu. Karena Anda tahu semua itu berpulang kembali lagi kepada Kristus. Saya mau ajak saudara hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang hanya menikmati ibadah, dengar khotbah, dengar pujian, dan seterusnya. Tapi kita perlu menjadi orang yang hari ini mengerti betul bahwa Tuhan ingin saudara untuk jadi berkat buat orang lain. Coba bilang sebelah saudara, jadilah 4 orang itu. Jadi 4 orang yang tadi bawa orang-orang yang lumpuh itu. Karena kita gak pernah tahu bahwa sepenuhnya sentralitas hidup ini adalah all about Christ. Yang kedua, kenapa? Kita punya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kita punya rasa takut dan
betul-betul ketakutan yang berlebih-lebih. Aduh nanti dia begini, aduh nanti dia begini, aduh nanti dia begini. Belum tentu, saudara. Minta hikmat sama Tuhan. Apa yang Anda harus bisa lakukan? Ada amin? Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Barangkali Anda lagi ngobrol. Sesuatu Anda rasa ini Anda bisa masuk. You never know. Anda gak perlu ngomong soal ayat, Anda gak perlu ngomong soal Yesus Kristus, tapi Anda bisa masuk, tiba-tiba Anda bilang, mau gak saya doain? Waktu Anda berdoa, tahukah saudara doamu bisa dipimpin oleh Tuhan dan doa itu menjadi profetik? Lalu ketika Anda amin, dia bilang begini, bagaimana lu bisa tahu keadaan gua? Kok lu berdoa kayak begitu? Lalu Anda bilang, kenapa ya memang? Saya punya keadaan begini, persis yang kau doakan. Bukankah itu menjadi peluang yang lebih besar untuk Anda masuk? Yang setuju boleh katakan amin. Hambatan yang ketiga. Benar ya? Yang ketiga, enggak punya kesadaran bahwa kita punya peran. Nah ini khotbah saya dua bulan yang lalu. Kita punya peran setiap orang untuk memberitakan Injil. Mempunyai peran untuk berbagi apa yang kita alami. Tidak tunggu ada panggilan Bapak Ibu. Bukan soal I am called or not called. Saya dipanggil atau tidak dipanggil untuk menjadi seorang penginjil. No. Anda harus tahu bahwa itu peranmu. Peran kita untuk memelihara kebersihan. Itu tidak harus kita menjadi pasukan oranye. Kita menjaga ketertiban lalu lintas tidak harus jadi polantas yang dicakar-cakar sama perempuan. Tahu kan? Walaupun sudah bikin perdamaian loh itu saudara. Kita tidak harus seperti itu. It's about our role. Peran kita. Yang setuju katakan amin. Kalau Anda sadari itu bahwa kita semua orang punya peran. Kita sadari bahwa sentralitas adalah Tuhan. Dan jangan terlalu ketakutan. Haleluya. Saya hanya ingatkan sama saudara satu hal. Kalau buat saya nih, saya melihat ini kesempatan. Karena orang mulai bingung. Kok begini ya? Kenapa kayak begini ya? Kok jadi begini ya? Apa benar nih yang saya selama ini ikutin, ini benar enggak nih? People will ask. Makanya saya dorong Anda ikut STT juga perlu. Supaya bisa jawab, bisa ngerti. Ada amin? Jangan tunggu Anda punya masalah selesai. Melayani Tuhan itu enggak tunggu masalah selesai. Memberitakan Injil enggak tunggu masalah selesai. No. Tunggu masalah selesai, gak bakalan selesai karena yang bikin masalah kita juga. Anda nangkep maksud saya? Karena kita yang bikin masalah terus kita nunggu masalah selesai. Masalah selesai kita bikin lagi masalah. Selesai. Jadi baik atau tidak baik waktu itu. Yang setuju katakan amin. Nah saya akan memberikan tips aja buat saudara. Ya tentunya Anda juga susah untuk bisa menginjil sama orang lain kalau karaktermu gak beres. Betul gak? Buat apa Anda ngomong, ocok, blablabla. Tapi hidupmu kayak begini, babak belur, eleh. Apa ini? Ikut aku ke gereja? Gue ikut lu ke gereja kayak lu? Gak deh. Penghambatnya berikutnya itu yang keempat adalah karakter kita. So itu sebabnya gaya hidup kita perlu diubahkan. Kita harus jadi surat dari Tuhan. Ada amin. Yang setuju boleh katakan amin. Saya berdoa. Di tahun 2017, karena ini adalah minggu terakhir, saya hanya mempersiapkan saudara, supaya di tahun 2017, next year, setiap orang, kalau Anda berani melakukan ini, Anda berdoa, Anda bagikan ini, saya percaya, this house will not enough. Tempat ini gak akan cukup. Tapi seringkali bilang gini, Pak, Pastor Roy, ada orang ini bisa gak layanin? Nanti saya bawa ke gereja ya, Pastor yang layanin. Terus maksud lo? Nih, Pastor, nanti Pastor layanin bertobat kan? Puji Tuhan. Gue dapat berkat di sorga. Enak aja. Saya beritahu saudara, gak ada broker. Di sorga gak ada broker. Saudara pikir enak bisa dapat broker fee? Di sorga gak ada main-main sistem broker. Di sorga adanya direct selling.
Ada pakai broker-brokeran. Ini kasih Pastor Roy, Pastor Roy alahin, bertobat, haleluya, gue dapat berkat. Yang dapat berkat Pastor Roy, karena dia direct selling. Siapa yang ngerti? Lalu nanti Anda masuk surga, Anda minta, mana komisinya, enak aja, gak ada. Ini gak ada di Alkitab loh saudara. Saudara jangan bilang ini saya ngajarin teaching pengajaran, nah palsu lagi. Ini mah cuma hanya joke. Katakan amin. Mau dapat berkat? Mau bisa jadi berkat? Ayo. Haleluya. Coba lihat saudara. Seorang pelacur mana mungkin bisa bertobat? Orang Parisi bilang apa? Timpukin. Menurut hukum Musa timpukin. Ya enggak? Rajam. Matiin dia. Tapi the love of God can change this woman forever. Seorang Zakheus, mana mungkin dia bisa bertobat? Dia orang mafioso. Tahu mafioso? Dia seorang mafia, dia seorang kaya, dia seorang yang gak mungkin punya ketemu Tuhan. Tapi kesempatan Tuhan ada, dia bisa ngalami itu. Katakan amin. Saya percaya Anda sebenarnya banyak peluang loh hari-hari sebelumnya. Cuman Anda gak bisa memanfaatkan. Tahun ini, mulai hari ini ke depan, ambil kesempatan. Setiap kali Anda ambil kesempatan. Haleluya. Sekarang saya Anda kasih tips. Bagaimana supaya saudara baik atau tidak baik waktunya memberitakan firman Tuhan. Kembali nomor satu, sadari bahwa itu adalah peran Anda. Bukan gembala, bukan pastor, bukan leader. Every Christian, setiap orang Kristen punya peran dan tanggung jawab di situ. Ya, kita bilang saya bisa memberi, okay, you can give. Oh ya, saya bisa nyanyi. I know it's your calling barangkali. Tapi setiap Anda punya peran yang sama. Yesus datang supaya saudara memenuhi amanat agung. Pergi dan beritakan Injil. Yang setuju katakan amin. Coba bilang lagi sebelah saudara. Sadar ya, sadar, sadar. Oke, udah sadar? Yang sudah sadar lambaikan tangan. Udah ya? Oh yang situ gak sadar-sadar tuh. Coba yang sadar. Oke ya sadar ya. Kalau udah sadar, coba bilang sebelah saudara. Kalau udah sadar, nah gini. Bikin daftar nama VIP listmu. Bikin nama-nama yang menjadi target buat Anda bawa ke dalam Tuhan. Kalau Anda gak punya nama, Anda punya target. Anda gak mikirin, ini kan kebetulan nih lagi liburan nih, ya kan? Kan ada waktu-waktu gak terlalu gak sibuk. Doa, izinkan Tuhan ingatkan VIP list Anda, get the target of that. Bisa? Bisa gak? Kira-kira bisa gak? Gak dengar saya, kira-kira bisa gak? Coba bilang sebelah saudara, kamu hidup sendirian atau punya teman? Coba tanya gitu. Kecuali Anda bilang, gak bisa pak, saya hidup sendirian. Ya udah, saya mau ngomong apa? Kalau udah begitu. Betul? But if you have friends, kalau itu Anda sadar, nomor satu sadar dulu, kalau Anda gak sadar, ya susah saya lanjutkan ngomong. Tapi kalau Anda mulai sadar, Anda berdoa, punya daftar VIP list, the person you will contact, orang yang Anda akan bangun hubungan, Anda akan bicara. Mau di kantor, mau dimanapun bisa. Setuju? Kemarin, anak saya Raymond cerita begini, Dad, aku ini lagi on fire. Saya bilang gini, maksudmu apa sih on fire? Karena ini udah deket liburan, saya takutnya on fire belanja gitu loh. Saya ini lagi on fire, aku ini lagi on fire. Terus, aku ini mau ngajak teman-temanku di gereja untuk pergi nginjil. Saya bilang gini, Ray, enggak usah susah-susah lah kau. Ngomong ngajak jemaat, keluar nginjil. Saya bilang gini, kau kan kerja di kantor tuh? Iya. Injilin aja yang di kantor dulu. Dia bilang, abis orang di gereja, dia ngomongnya gini, orang di gereja susah diajakin. Ya udah susah jangan ditarik-tarik. Yo aja kerjain dulu. Oh iya ya, tuh kadang-kadang begitu yang gampang aja gak ngerti.
Saudara yang dikasih Tuhan, you have to know bahwa sesuatu yang on fire dalam hidupmu, engkau sadar, Anda mesti punya nama. Ada amin? Coba-coba, yang ngerti, tahap kedua Anda ngerti gak? Oh yang di situ kagak ngerti, coba ngerti gak? Tahap ketiga. Bangun hubungan orang itu dulu, jangan serta-merta datang, lu ada masalah ya, gue doain lah, wucilaka lu diusir lu. Tahap ketiga, bangun hubungan dengan orang ini. Yang Anda selama ini gak pernah bangun hubungan, mulai telepon, mulai WA, mulai kirimin joke. Tahu joke? Yang lucu-lucu tapi yang sehat. Jangan WA, besok ada demo. Alah! Besok ada zikir bersama. Alah! Saudara jangan yang begitu dong. Yang bikin Anda ketakutan orang, bangun hubungan, relate. Ini kebetulan akhir tahun, gue ada berkat nih, yuk makan yuk. Orang diajak makan pasti mau. Apalagi dibayarin, itu yang paling enak. Bener apa enggak, saudara? Ini akhir tahun, kebetulan, ayo saya ada berkat, ajak makan. Dari situ start, gak usah ngomong apa-apa, just fellowship dengan dia. Halo? Just fellowship. Oh iya, gak ada apa-apa, enggak, gue kebetulan lagi ada berkat ngomong. Dari situ apa? Open doors. Cair. Yang namanya icebreaker. Betul? Kalau selama ini Anda kaku sama dia, ajak dia ngomong. Ya makan gak usah harus di restoran yang mahal-mahal. Gak usah. Makan aja di tempat-tempat yang, ya tentu juga jangan di tenda yang hujan basah gitu ya saudara. Ya mau gimana dong. Setuju gak saudara? Siapa yang ngerti coba yang ketiga, tahap ketiga. Nah ketika Anda bangun hubungan, yang keempat. Saya perlu jelasin tips ini yang keempat. Karena kadang-kadang perlu yang detail ini, yang pelan, yang secara bertahap. Kalau Anda sudah mulai bangun hubungan sama orang ini, cari tahu kebutuhan orang ini apa. Anda mesti cari tahu kebutuhan orang ini apa. Tiap orang punya kebutuhan yang beda-beda. Anaknya sakit ternyata. Anaknya ternyata mau masuk sekolah gak bisa. Bukan gak punya duit. Anaknya ternyata pergaulannya salah. Mungkin keluarganya punya kebutuhan ini dan ini. Nah, Anda tahu, oh Anda list down kebutuhan ini. Anda berdoa, Anda bicara sama di gereja, kira-kira yang mana kita bisa masuk. Lewat Anda sendiri tentunya. Jangan sekali lagi pakai broker. Siapa yang mengerti? Oh ini bisa nih, oh saya bisa coba kerjasama sama si ini, saya bisa kerjasama sama si anak. Lalu kemudian Anda mulai masuk. Dan tanpa disadari saudara, dia gak melihat bahwa Anda bicara soal Injil. Halo? Ada amin? Tapi Anda melihat kebutuhannya, you fulfill the need of that people. Kebutuhan dari orang itu. Kalau Anda lihat, Anda gak bisa memberikannya dulu, kasih kesaksian hidupmu. Bagaimana engkau ditolong Tuhan? Beri kesaksian. Oh iya, gue juga dulu kayak gitu loh. Oh iya? Kok lu bisa begitu ya? Ya, gue cerita boleh ya, gue cerita. Ceritalah. Cerita. Gak harus ngomong pertama, Kristus seperti ini. Gak usah cerita, bagaimana tolong. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Gimana tuh caranya? Aku berdoa. Oh iya, gue juga berdoa. Tapi gue berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Whatever. Nah, ketika Anda mau coba memenuhi kebutuhan orang ini, Anda menolong dia, memberi kesaksian, dan kalau dia sudah mulai terbuka, itu yang paling gampang. Masuk. Halo? Ada amin? Kalau perlu Anda gak usah bawa dia ke gereja dulu, gak ada masalah. Ketemu aja di restoran dulu. Sampai dia comfort dengan Anda, nyaman dengan Anda, ajak dia ke Kompas. Karena kalau di Kompas, apalagi Kompasnya banyak makanan, itu yang paling enak sudah. Ajak dia ke Kompas, bicara. Makanya orang-orang yang ada di Kompas harus juga lihat, ada orang baru, wow. Katakan amin. Kalau memang dia bisa langsung dibawa ke gereja, why not? Tujuannya adalah supaya mereka ngalami Tuhan. Ketika mereka ngalami Tuhan, mereka akan jadi saluran berkat bagi orang lain juga. Dan saya percaya, you share God's love. Anda membagikan kasih Tuhan, Yesus datang supaya kita pergi. Kalau perjanjian lama, semua orang datang untuk ngalamin sesuatu. Tapi kita datang, Tuhan Yesus datang, mengalami saudara, melengkapi saudara, memenuhi saudara, supaya saudara pergi untuk bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya.
Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan satu hal, Anda harus punya sebuah keinginan, kerinduan, fire within, api di dalam Anda, to touch people, supaya orang bisa mengalami Tuhan. Amin. Satu orang bertobat, beribu malaikat bersuka cita. Haleluya. Ada amin. Itu sebabnya ini waktunya, saudara, GKS, Light to the Nation, terang bagi bangsa, bukan hanya terang yang ada di gereja, tapi saatnya kita berbagi kepada orang lain. Mari, saya mau berdoa untuk Anda sebelum saya tutup ibadah ini.